Halo, gue Cenggu, balik lagi di Kowa Max TV. Kali ini kita bakal reaction satu MV terbaru lagi, yaitu dari adiknya God Seven ya, which is Stray Kids. Ini judulnya Double Knot. Jadi kayak simple ya sebenarnya. Double Knot itu kalau nggak salah simple sih, jadi kayak iketan dua kali gitu. Nah, ini kalau dari ini kan belum di play ya, videonya kayak di sebuah kota gitu. Nggak tahu apakah lagunya bakal lebih asik daripada side effects atau malah lagu balad gitu ya. Oke, langsung kita mulai reaction-nya Stray Kids dengan Double Knot. 3, 2, 1. Oke. Wow, ini di wah, kuncinya kuncinya ke sini ternyata. Aduh, Bang Chan, kenapa tuh? Ini siapa? Oh, dibuka sama rapnya Han ya. Hey, kok beda banget Han ya sekarang? Hey, Lino, Changbin, set. Gila ini sih, ngeditnya niat sih. Wow, Changbin. Aduh, gila. Yunjin. Tidak, tidak, belum. Oh, pakai tracking ya. Hey. Ternyata style-nya kayak EDM gitu ya. Kayak bukan EDM, ini trap masuknya. Felix. Ya ampun. Udah, jadi banyak tuh. Kompas. Get up. Sungmin ya tadi. Gila, ini Yeji versi laki-laki ya. Dia kayak ada ini benar-benar masuk musik trap sih maksudnya. Hey. Dihajar lagi ya. Dance break. Oh, X ya, dari atas tuh X gitu. Ketemu kunci. Hey. Gila sih. Ini karismanya si Hyunjin gila banget sih emang. Kenapa nih? The Owners of Clay. Oke, jadi lagunya ini lebih chill sebenarnya daripada musik yang sebelumnya yang apa set effects. Ini lebih enak sih buat didengerin, lebih ngeflow. Musiknya musik trap. Jadi kayak seru gitu loh, kayak banyak kayak suara trompet kan di belakang. Terus apa lagi ya? Ini lebih enak sih, lebih ngeflow lagunya gitu. Udah sih itu aja. Oke, congratulations buat Stray Kids dengan Double Knot MV-nya. Double Knot. K-nya nggak dibaca ya, Double Knot. Oke, jadi kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like dan di-share ke temannya dan di-subscribe channel Kopamax TV ini supaya ownernya makin rajin ya, talent-talentnya makin rajin, jadi makin semangat juga, ya nggak sih? Guys, jadi buat kalian para stay, kita tunggu aja ya. Mungkin kayaknya Stray Kids tahun depan sih kesini harusnya ya. Kan soalnya udah ada tour tuh. Udah ada teaser-teaser tour ya.
Doain aja semoga Stray Kids bisa mampir ke Indo lagi dan menghibur para stay. Apa ya, bannernya waktu itu Stray Kids makes us stay. Masih ingat kan? Oke, jadi thank you banget yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, we bring Korea to you. Bye-bye.